kami pengembang perbankan, tapi kami adalah pilihan alternatif Tuan Tuan. PAS membariskan di negeri Selangor 7 calon parlimen, 20 calon Dewan Undangan Negeri. Daripada 27 orang itu, 5 orang pemegang PhD, 6 orang doktor perubatan, 5 orang engineer, 2 orang arkitek, 5 orang ustaz dan ulama yang ijazah ustaz ulama ni diploma ke atas, sampai PhD pun ada. Ini tawaran kita, ini tawaran kami. Pilih. Kalau nak buat kekayaan, bukan politik medan kami. Saya seorang konsultan bidang pengurusan. Saya nak cakap tak banyak cakap besar. Konsultan pengurusan satu hari fee dia 1,000 atau 2,000. Tetapi saya, kawan-kawan yang kenal dengan saya, sejak saya berkhidmat, saya nak bakti untuk NGO Islam, sejak saya nak terlibat dalam reformasi, saya tinggalkan itu. Kita boleh dapat 20,000, 30,000 sebulan, tuan-tuan. Ya, bukan nak cakap pasal itulah, tetapi kita lebih menghargai perjuangan untuk orang. Nak jadi doktor, tuan-tuan, macam Dr. Hatta Tungkap Klinik, kalau duduk ke Abang Putri, gaji dia macam kawan-kawan seangkatan dengan dia, junior dia pun, dia punya pendapatan di Abang Putri 80 hingga 100 ribu sebulan. Ini ada kepincangan dalam sistem perubatan ini, tetapi itulah rezeki yang boleh diraih dalam konteks kepakaran yang ada kalau tak nak terlibat dalam politik. Tapi dia memilih politik. Dan apa? Nak cari duit? Tidak. Nak cari kekayaan? Tidak. Kalau nak politik, cari kekayaan masuk UMNO. AP saja boleh dapat, kita tahu jadi bawah, tahu tak? Dapat AP pekerja asing ni, pekerja Indonesia. Itulah bagaimana ketua jawang kecawangan, ketua bahagian jadi kaya. Izam sendiri berkata saya, Izam rakan saya dalam penjara Kem Pemunting. Kami duduk berdua, satu pulau 20 orang tu, kami duduk berdua lah berbulan-bulan. Satu digitalkan Pak Bu. Orang UMNO ni, pergi perhimpunan orang UMNO, macam-macam jadi kaya. Duit cash tu, berikat-ikat. Yang ini datang 5,000, ini 6,000, 7,000, 10,000, akhirnya yang bagi 10,000, the last pay master dapat undi. Dia bawa balik, bukan dalam duit dalam kocik, dalam bank. Samping dia pun RM4,000, botang baju Melayu RM14,000. Apa? RM14,000. Izam berkata kepada saya, dan dia adalah dalam UMNO lama, ya, sebelum kena ASA, sebelum masuk reformasi. Dia berkata kepada saya, Pak Abu, saya dipanggil Pak Abu lah. Izam tu kebetulan memang anak saudara saya, ha, kerana moyang dia dan nenek saya ada orang. Ha. Cuma bezanya saya Jawa, Izam Jawa dan Bugis. Panjang, Jawa dan Panjang. Jadi apa yang berlaku? Dia kata, Pak Abu, dalam UMNO ni tidak ada seorang ketua bahagian yang tidak ada dalam akaun dia cash 1 juta. Nah, itu maknanya semua ketua bahagian UMNO ni at least ada 1 juta cash. Apa yang berlaku? Saya pergi ke Langkawi. Langkawi ni payah dulu. Ha? Dia samping UMNO dia pekat, UMNO dia tebal, dibenting dengan Pekedah. Ha, Pekedah ni ada yang jenis Samsing. Minta maaf yang ada Pekedah kat sini punya baik-baik. Tapi Pekedah yang kat Langkawi ni, Pekedah yang kalau PAS datang, dia pegang tepi jeti tu pengamparan. Patah balik minta PAS. Tapi alhamdulillah apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim pergi ke Langkawi bulan April tahun lepas, orang tu buat berlaku perubahan. Sono masuk PAS, masuk keadilan. Dia masuk PAS, jadi masuk keadilan sampai 3,000 orang masuk keadilan. Ada yang pergi ke perhimpunan bersih. Dia pergi perhimpunan bersih 10 November tahun lepas untuk menuntut pilihan raya yang adil dan telus. UMNO masuk keadilan, dia pun pergi pertama kali pergi demo. Dia pergi demo, kena sembuh dengan gas pemenih mata. Dia punya sakit hati lah, marah lah pada kerajaan ni, polis ni memperangkan kerajaan, tembak dia kan. Padahal dia dah 70 tahun UMNO. Bos sekali pergi demo. Lepas tu, dah lega-lega tu, dapat panggilan telefon dari Langkawi. Ayah pergi demo apa? TV kata 400 orang je turun. 400 orang kepala bapak hang dia. 40,000 adalah. Itulah pertama kali tuan-tuan. Dia beritahu pada saya, dia insyaAllah calon di sana bagi pihak parti keadilan. Dia kata pada saya, inilah pertama kali dalam hidup saya, saya tak percaya kepada media. Selama ini orang UMNO ni, orang BN tengok media, segala yang diceritakan oleh media tu yang kebenaran. Sedangkan TV3 tu bukan melaporkan berita propaganda.
Berita adalah berita. Profesionalisme berita menyampaikan berita as berita. Tetapi apa yang disuapkan ke dalam otak rakyat Malaysia, kepada minda rakyat Malaysia, bukan berita, tetapi propaganda. Berita maknanya ceritakan benda yang berlaku. Tak payah analyse. Yang analyse, buat analisis tu bukan berita. Itu adalah ulasan berita tu kita lain. Tidak patut diadakan dalam berita. Ulasan berita bukan dalam warta berita. Tapi warta berita jadi ulasan kepada dia kata berita contohnya